Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibu rabbuna wa yarda. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd, kita masuk ke surat Asy-Syura, surat Makkiyah. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi, bismillah, Ham mim 'ain sin qaf, kadzalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allahul 'azizul hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim. Takadus samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi ala innallaha huwal ghafurur rahim. Hamim Ain Sin Qaf, telah lewat pembahasannya. Allah Azza wa Jalla merahasiakan makna yang terkandung pada huruf yang putus di awal surah, dan Allah Azza wa Jalla meletakkannya tentu dengan sebuah hikmah. Tidak ada yang sia-sia. Kadzalika, dan demikianlah Dia Allah telah mewahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablika, dan mewahyukan kepada orang-orang sebelummu, wahai Rasul Allah, demikianlah Dia telah mewahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa huwal aliyyul azim, dan Dia adalah zat yang maha tinggi dan maha agung. Takadu samawati yatafattarna min fawqihinna, hampir-hampir langit-langit itu pecah dari arah atas karena keagungan Allah Azza wa Jalla tentunya, dan juga malaikat bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Wa yastaghfiruna liman fil ardi, dan para malaikat itu memintakan ampun buat orang-orang yang ada di bumi. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat maha pengampun lagi maha penyayang. Kata Imam Sa'di rahimahullahu taala, yukhbiru ta'ala annahu awha hadzal qur'ana al-'azim ila an-nabiy al-karim kama awha ila man qablahu min al-anbiya'i wal mursalin. Allah 'azza wa jalla memberitakan bahwa Dia telah mewahyukan Al-Quran yang agung ini kepada Nabi yang mulia, sebagaimana Dia Allah Azza wa Jalla telah mewahyukan kepada utusannya sebelum beliau dari kalangan para Nabi dan para Rasul. Fafihi, maka di dalam ayat ini
terdapat sebuah penjelasan bayanu fadlihi bi inzalil kutubi wa irsalir rusuli, penjelasan tentang karunia Allah, anugerah Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, yaitu dengan diturunkannya Al-Kutub dan diutusnya para Rasul, baik yang telah lewat ataupun yang menyusul. Sebuah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan Al-Kutub, kitab-kitab, sebagai aturan, dan Allah Azza wa Jalla mengutus para Rasul, baik yang telah lewat ai sebelum Nabi kita alaihi salatu wassalam atau di saat beliau diutus. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam laisa bibida'in minar rusuli, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan baru dari para rasul, bukan pertama dari para rasul. Wa anna tariqatahu tariqatu man qablahu, jalannya beliau alaihi salatu wassalam adalah jalannya utusan sebelum beliau. Wa ahwalahu tunasibu ahwala man qablahu minal mursalin, kondisi-kondisi yang beliau alami sama, cocok, serupa dengan kondisi para rasul sebelum beliau. Wa ma jaa bihi yushabihu ma jaa bihi, apa yang beliau bawa sama dengan apa yang mereka bawa. Li annal jami'a haqqun wa sidqun, semuanya yang mereka bawa itu adalah benar dan jujur. Wa huwa tanzilu man ittasafa bil uluhiyah wal izzatil azimah wal hikmatil balighah, yaitu turun dari zat yang memiliki sifat ketuhanan, memiliki sifat al-izz al-azimah, yaitu keagungan yang tinggi, kebijaksanaan yang paling teratas. Wa anna jami'al 'alamil 'alawi was-sufali milkuhu wa tahta tadbirihil qadari wasy-syar'i, semua alam, alam jagat ini, baik yang di atas ataupun yang di bawah, adalah miliknya Allah Azza wa Jalla. Semuanya berada di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala, baik pengaturan yang bersifat takdir ataupun yang bersifat syar'i. Barakallahu fikum. Ini tafsir ayat 1 dan 3. Allah Azza wa Jalla menjelaskan akan kesamaan apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Maka oleh karena itu menentang apa yang dibawa oleh Rasul sebelumnya, maka artinya menentang apa yang dibawa oleh Rasul sebelumnya dan setelahnya. Begitu seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan pada ayat yang keempat dan yang kelima. Wa annahul aliyu bidhatihi wa qadarihi wa qahrihi. Dia Allah adalah zat yang maha tinggi. Satu, tinggi pada zatnya, Allah berada di atas. Kedua, wa qadarihi, tinggi pada kekuasaannya, kemampuannya. Tidak ada, barakallahu fikum, di atas kemampuannya sebuah kemampuan. Wa qahrihi, wa qadarihi, keagungannya, kemudian wa qahrihi dan kekuasaannya. Ini makna al-ali. Ketika seseorang mengatakan subbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la, maka kata-kata a'la atau al-ali yang maha tinggi
maka maha tinggi yang dimaksud adalah maha tinggi pada zatnya Allah di atas segala-galanya. Zatnya, maha tinggi kemampuannya, maha tinggi kekuasaannya, ini yang terkandung pada sifat Allah dan nama Allah Al-Ali. Al-Azim, alladhi min azamatihi, zat yang maha agung dan termasuk dari bentuk keagungan Allah, takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna, hampir-hampir langit yang begitu besar runtuh, hancur, pecah dari arah atas karena keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, ala izamiha wa kauniha jamadan, kondisi langit sebagai makhluk Allah yang besar dan kondisi langit adalah jamad, yaitu tidak bergerak, barakallahu fikum, diam, ternyata tidak sanggup untuk menahan keagungan Allah azza wa jalla. Hampir-hampir langit itu pecah dari arah atasnya karena kemahaagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Wal malaikatul kiramul muqarrabun khadi'un li'azamatihi mustakinuna li'izzatihi mud'inuna birububiyatihi. Para malaikat yang mulia yang didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya tunduk di hadapan keagungan Allah, semuanya tentram, tenang di hadapan kemuliaan Allah, kebesaran Allah, dan mereka tunduk dan patuh, mud'inun, tunduk di bawah rububiyahnya Allah. Barakallahu fikum. Sehingga tidak heran kalau ada orang yang bertauhid di dalam hidupnya sekarang menemukan beda hidupnya dengan hari-hari sebelumnya. Walaupun mungkin hari-hari sebelumnya itu dari sisi duniawi megah, mewah, dan seterusnya. Maju, barakallahu fikum. Namun di saat itu belum Allah berikan taufik kepada tauhid dan akidah yang benar. Tentu terdapat perbedaan. Perbedaan inilah yang menjadi buah dari tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Adanya ketenangan di saat diuji. Adanya kesabaran di saat diuji. Adanya keberanian untuk menghadapi risiko-risiko yang ada di dalam hidup ini. Siap dia apapun yang akan terjadi. Selama dia berada di atas jalur yang benar, maka dia punya kesiapan untuk menghadapi risiko ujian yang akan terjadi. Itu adalah buah dari tauhidullah, buah dari akidah yang ada pada diri seorang muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana tidak, makhluk malaikat sedemikian sifatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Para nabi dan rasul telah menghadapi ujian yang paling dahsyat di dalam hidupnya, dalam timbangan dan pola ukur kemanusiaan, berat, tetapi mereka sanggup untuk memikul itu semua. Semuanya karena keutamaan akidah dan tauhid, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita tidak pernah akan tidak butuh suatu saat atau suatu ketika dengan ilmu, terlebih khusus terkait dengan akidah dan tauhid. Dimanapun kita berada, hatta di dalam rumah kita, di saat kita mencoba untuk mengoleksi usaha, dengan berbagai macam usaha merajut, barakallahu fikum, beragam keterampilan yang kita miliki, ingat, Anda hanya berusaha. Semuanya itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Berarti serahkan kepadanya.
Jangan sampai menganggap, wah, bagus karyanya, enak karyanya, barakallahu fikum. Setelah itu, karena itu menjadi, ya, laris. Oh, jangan. Semuanya itu ada yang mengaturnya, barakallahu fikum. Rezeki, taruhlah misalkan berjejer semuanya dengan dagangan yang sama. Di situ ujian akidah dan tauhid. Dia tidak pernah akan, barakallahu fikum, kecewa melihat itu. Kenapa? Karena dia punya rezeki, saya juga punya rezeki. Ketentuannya sudah ada dalam catatan, tidak akan berubah, barakallahu fikum. Jadi, rahimani wa rahimakumullah, hatta kita di dalam rumah ketika menghitung hasil, barakallahu fikum, jualan dan dagangan kita, jangan lupa kepada yang mengatur hidup ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kembang kempes yang didapatkan oleh seseorang di dalam usaha, tentu ini membutuhkan akidah dan tauhid, barakallahu fikum, di dalam hidup. Maka oleh karena itu, apa yang kita jumpai, apa yang kita rasakan di dalam hidup, di saat punya sekarang dan tidak punya, ternyata tidak jauh beda. Di saat punya, dia menjadi orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Di saat tidak punya, dia tampil menjadi orang yang bersabar, terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah tauhidullah, barakallahu fikum. Ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita langsungkan kata beliau, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'azzimunahu wa yunazzihunahu an kulli nafsin. Para malaikat bertasbih dengan memuji Rabb mereka, mengagungkan Allah, membersihkan Allah dari sifat-sifat kekurangan, wa yasifunahu bikulli kamalin, dan mereka memberikan sifat kepada Allah dengan sifat segala bentuk kesempurnaan. Tidak hanya itu, para malaikat, wa yastaghfiruna liman fil ardi, mereka memintakan ampun buat orang yang ada di muka bumi, amma yasduru anhum minhum mimma la yaliqu bi'azamati rabbihim wa bikibriyahi, memintakan ampun buat penduduk bumi ini dari perkara yang muncul dari mereka, penduduk bumi, yang tidak sesuai dengan keagungan Rabb mereka dan keangkuhan Rabb mereka, kibriya, kesombongan Allah Azza wa Jalla, dan dia zat yang pantas untuk menyandang sifat kesombongan. Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Setelah itu, ma'a annahu ta'ala huwal ghafurur rahim, memintakan ampun buat mereka-mereka yang muncul kesalahan dan kekeliruan, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah adalah zat yang maha pengampun. Mereka memintakan ampun, alladhi lawla maghfiratuhu wa rahmatuhu la'ajalal khalq bil'uqubatil musta'silah. Kalaulah bukan karena pengampunan Allah, bukan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menyegerakan hukumannya kepada makhluk ini yang membinasakan mereka. Sudah kita sebutkan, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahi murkaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di saat seseorang melakukan dosa dan kemaksiatan, tidak langsung disiksa oleh Allah, dihukum oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi dibukakan pintu taubat selebar-lebarnya, barakallahu fikum. Setelah itu, taruhlah 50 tahun kita berbuat maksiat dan dosa, betapa sabarnya Allah terus memberikan nikmat kebutuhan di dalam hidup. Padahal 50 tahun dia berdosa. Taruhlah umurnya itu 50 setengah tahun, satu hari lagi, dua hari lagi akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla,
tapi Allah berikan kesempatan untuk dia membuka pintu taubat nasuha. Pintu taubat nasuha dengan sebaik-baiknya. Allah hapuskan 50 sekian tahun dia melakukan dosa. Barakallahu fikum. Nah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala ini di dunia yang seperti ini cuma diturunkan satu rahmatnya. 99 rahmat ada di dalam surga. Kasih sayang binatang kepada anaknya, seseorang kepada dirinya, seorang itu adalah bagian dari satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Bayangkan, begini satu rahmat bentuknya diturunkan oleh Allah. Bagaimana kalau 99 barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan wa fi wasfihi ta'ala bi hadzal awsat ba'da an dzakara annahu auha ila ar-rusuli umuman wa ila Muhammadin shalawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in khususan isyaratun ila anna hadzal qur'anal karima fihi al-adillatu wal barahinu wal ayatu dallatu ala kamabil kamalil bari ta'ala wa wasfuhu bihadihi al-asma'al azimah al-mujibah limtila'il qulub min ma'rifatihi wa mahabbatihi wa ta'zimihi wa ijlalihi wa ikramihi wa sarfi jami'i anwa'il ubudiyyati al-zahirati wal batinati lahu ta'ala. Maka dengan mensifati Allah dengan sifat-sifat ini, di saat Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang seperti ini, beliau Allah sebutkan hal ini setelah Allah sebutkan tentang apa yang telah diwahyukan kepada para rasul secara umum dan kepada Muhammad sallallahu alaihi ajma'in secara khusus. Di sini ada sebuah isyarat barakallahu fikum, yaitu Al-Qur'anul Karim di dalamnya terdapat bukti-bukti yang terang dan jelas, tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan atas kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifatinya wa wasfuhu bihadihil asma, disifatinya Allah dengan nama-nama ini al-azimah, ya, nama-nama yang agung dan mulia, al-ghafur, kemudian ar-rahim, al-ali, al-azim, semuanya al-mujibah ini berkonsekuensi. Beliau menyebutkan, jadi ketika kita mengatakan Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Tinggi, Maha Suci, Allah Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azimi, ketika kita ruku, ketika kita sujud, barakallahu fikum, menyebut nama-nama Allah Azza wa Jalla seperti ini, al-mujibah, berkonsekuensi satu, imtila kulub, terpenuhinya hati kita dari min ma'rifatillah, yaitu tentang berilmu tentang Allah Azza wa Jal, wa mahabbatihi, memenuhi hati ini untuk cinta kepada Allah, memenuhi hati ini untuk mengagungkan Allah, memuliakan Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, memberikan semua jenis ibadah lahiriah dan batiniah buat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi di saat kita belajar ilmu tauhid tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ini buah yang akan bisa dipetik, barakallahu fikum. Wa anna min akbaridh dhulmi wa afhashil qawli ittikhadha andadin
lillahi min dunihi laisa biyadihim naf'un wala dharrun bal hum makhluquna muftaqiruna ila Allah fi jami'i ahwalihim wa li hadha aqabahu biqaulihi. Kemudian beliau mengatakan, dan termasuk dari sebesar-besar perbuatan zalim, ai kezaliman yang paling besar dan ucapan yang paling kotor, keji, yaitu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dari selain Allah. Allahu Akbar. Menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala min dunihi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tandingan malaikat, atau tandingan Allah, para nabi, atau para wali, atau salihin, dan seterusnya. Menjadikan ini adalah ucapan yang paling kotor, kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk, tidak ada sedikit pun di tangan mereka naf'un wala dhur. Tidak ada manfaat yang bisa diberikan. Tidak ada madharrah yang bisa ditolak olehnya. Coba barakallahu fikum apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, atau saudara-saudara kita di kuburan-kuburan. Meminta, mengundi nasib padanya, mengajukan semua problematikanya di kuburan barakallahu fikum. Apa yang bisa diperbuat? Apa yang bisa dilakukan? Bukankah Anda dulu Pak Yai yang memandikan mayatnya? Bukankah engkau dulu Pak Kyai yang mengkafaninya? Engkau juga yang ikut menggiring jenazahnya menuju liang lahatnya. Engkau juga yang terlibat untuk kemudian menaruh tanah menguruknya. Lalu tiba-tiba dijadikan tempat mengadu nasib barakallahu fikum. Bukankah ini adalah sebuah kezaliman besar di dalam hidup? Disamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, mereka adalah makhluk. Mereka adalah makhluk yang sangat butuh kepada Allah dari dalam semua kondisi mereka. Orang mati, sesungguhnya mereka yang butuh kepada orang yang hidup. Doanya, doa anak-anaknya, kan begitu. Tapi ini sebaliknya, yaitu orang hidup dijadikan butuh kepada orang yang mati. Betapa berhasil iblis menanamkan barakallahu fikum seruan-seruan kekufuran dan kesyirikan. Betapa berhasil iblis untuk menggaet orang-orang yang menjadi bala tentaranya di tengah umat ini untuk mengajak kepada apa yang diserukan oleh iblis laknatullah alaih. Berarti perjuangan engkau wahai ahlus sunnati wal jamaah besar. Iblis adalah musuh bebuyutan engkau. Bala tentara iblis itu banyak, baik dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Mereka bersatu padu untuk mengusir orang-orang yang sedang belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menurut mereka, ini adalah pasukan yang berbahaya. Mereka belajar akidah, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Cukuplah. Kalau dia bukan sebagai seorang da'i, dia amalkan buat dirinya, dia terbentengi, dia tertahan. Dia beritahukan kepada istrinya, anaknya, kan ini berbahaya. Generasi mungkin sekarang, barakallahu fikum, 1-2 di rumah itu, dia sama barakallahu fikum, ya istrinya, belum punya anak. Lahir anak, menjadi anak yang bertauhid, berjalan di atas sunnah, 3. Besoknya lahir lagi, 4. Terus demikian. Regenerasi yang menakutkan bagi perjalanan dakwah iblis laknatullah alaih.
Maka jikalau seorang penuntut ilmu tidak kemudian barakallahu fikum memberikan ihtimam tentang keberadaan dia sebagai orang yang paling mulia, lalu dia rendahkan. Karena betapa banyak orang-orang yang kalau kita bahasakan anak-anak kita barakallahu fikum, bosan. Ya, kembali awam, bergaul dengan pergaulan awamun nas dan seterusnya. Rahimani wa rahimakumullah. Makanya oleh karena itu saya terus mengingatkan kepada segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, kita membentuk lingkungan ahlus sunnati wal jamaah ini adalah perjuangan yang besar. Barakallahu fikum. Kita jaga bersama-sama, kita jaga dan lindungi, saling bahu-membahu, saling rangkul-merangkul. Jangan sampai barakallahu fikum terusakkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.